Suasana sore saat jalan santai melihat kolam dan air mancur juga air terjun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana punya kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kesehatannya terjaga, rezekinya tambah banyak, dan kerjanya tambah lancar, sehat selalu, amin. Ini kali ini aku mau review ini di taman ya, jalan santai teman-teman, melihat air terjun di sini. Saya mau mereview ya, mereview taman lagi. Saya harus naik tangga lagi. Ikuti perjalanan kami ya teman-teman ya. Jangan bosan-bosan untuk mengikuti video saya. Video ya nak aja. Di sini redup banget. Suasananya sangat mengasihkan. Saya kesini dulu. Saya perlihatkan dari sebelah sini ya, ada, wah ini kelihatan kan air mancurnya di sini. Cuaca sangat baik dan cerah. Ini saya muter kesini aja biar kelihatan itu pemandangan dan air terjun. Tapi di sini banyak nyamuk teman-teman. Aduh, banyak nyamuknya di sini. Nah, ini ada tukang kebunnya lagi siram-siram itu. Kelihatan. Saya masuk ke sini dan lihat ini pemandangannya sangat bagus sih. Ada kecil. Lucu teman-teman ini. Nah, ini lagi panda tidur. Nah, ini kolamnya juga bagus, sangat jernih. Nih. Di sana ada bunga teratai yang bagus banget ini ya. Saya lihat dari dekat. Ternyata begitu daun dan bunga teratainya. Nah itu teman-teman, kelihatan air mancurnya di tengah kolam itu sangat bagus kan. Sangat bagus banget. Sayangnya saya tidak bisa memperlihatkan dengan jelas ya, tapi nggak apa-apa lah, semoga terhibur. Sangat bagus pemandangannya. Di atas sana terlihat mendung yang biru dan langit yang putih. Di sini juga ada taman kecil loh. Biasanya orang lokal sini lagi duduk-duduk santai gitu melihat ini pemandangannya sangat bagus. Bunga teratai teman. Teman-teman ini bunga teratai. Ini pohon ya. Gimana ya namanya? Akar bunga teratai. Sangat bagus. Ini bunganya juga bagus ini. Seperti matahari ya, tumbuh dengan segar dan subur. Ini tidak boleh dipetik, boleh dilihat. Nah, itu di sana juga itu pohon apa ya, bunga teratai di sana ya itu. Itu sudah mengering, mungkin sudah tua ya, sudah waktunya manen itu. Ini bapak-bapak ini lagi melihat koran dan duduk sana di sini. Aku jalan ke sini dulu
melihat ke sana mungkin bisa kelihatan. Ya, jalannya bagus teman-teman, rapi banget. Banyak nyamuk teman-teman di sini. Aduh, saya digigit nyamuk. Bagus ini. Nah itu bapak tukang kebunnya lagi menyirami bunga. Dari sini kelihatan itu pohon bunga teratanya di situ. Nah. Bagus. Wah, sangat bagus sekali ini boneka. Wah, sangat segar ini bunganya teman-teman. Ini lagi baru disiram ini. Ini aku tak kesana ya. Tuh, bonekanya sangat lucu banget ini. Ini ada kelinci. Nah, ini sangat lucu banget ini. Ini lagi di tutur dua ini. Ya Allah, sangat lucu banget. Nah, sekian dulu ya teman-teman. Video kali ini banyak nyamuk kena di sini. Pemandangannya sangat indah dan sejuk. Banyak sekali nyamuk. Saya kira sudah di sini dulu ya teman-teman. Kita jumpa di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Semoga terhibur. Dan yang baru menemukan channelnya Yana, jangan lupa like dan subscribe. Juga komen saya tunggu. Terima kasih, sekian. Wassalam.